Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ha, kita bertemu kembali ya. So, kalau tengok view di depan aku ni ada sebesar sinar mentari. Nampak kita pegang macam ni. Boleh? Ulang lagi. Kita pegang. Ni kita boleh screen recording je lah nanti. Kita screen record je. Eh, patut kita rakam eh. Lala. Cek port baik sikit. Pastikan diri smart. Kita rakam eh. Okey. Kita back semula tengok. Okey, ni mungkin akan jadi gambar thumbnail aku kot. Sana sikit. Okey. Betul baik eh. Okey, ha, ni rakam daripada drone eh. Ha, okey, so kita akan take off. Kita take off dulu. Check complete. Ha, pastikan GPS ada eh. Ha, GPS dah 9. Okey. Take off. Okey, kita naik dulu. The home point has been updated. Please check it on the map. Please check it on the map. Okay, active track eh. So active track belakang boleh tak apa. Kita go. Jom. Sebab tadi aku nampak permukaan batu ni dah orang cakap dah apa. Dia complete ke apa? Permukaan batu ni dah kita dah boleh fly. Dah boleh main area sini. Ni aku nak jalan kat sini ni. Air surut kan. Drone mungkin kena dekat sikit lah. Sebab drone ni macam lambat sangat ni. Okay, kita dekat sikit drone. Oh, nampak view lagi dekat lah. Tapi bunyi kipas lah eh. Tak apa. Kita jalan. Okay, ni air dah mula surut eh. Haa, sedap ni air sejuk. Tu ada ketam. Di sini ada macam berbatu eh. Kau masuk ikan macam ikan. Ikan kat sini eh. Kalau apa? Aku tolak drone depan sikit. Mungkin kau boleh nampak aku dari depan. Ha. Oh, ketam. Oh, ketam banyak. Ketam banyak. Banyak ketam. Sayang tak bawa kamera 360 aku. Sebab aku tak boleh rakam juga kat sini eh. Aku nak ke mana depan ni? Mungkin agak dalam sikit lah depan ni. Tu memang aku main dalam air je ni. Drone pun masih active track aku. Itu dah dalam eh. Jadi kita naik ke atas sikit lah sini. Ikan banyak lah. Banyak ikan ketam. Okay, kita naik atas batu ni pun dah cukup cun lah ni. Atau kita nak naik atas sana. Naik atas sana mungkin licin batu ni. Mungkin agak bahaya ni. Licin ni. Licin ni. Kita naik atas batu ni. Atau batu yang sana. Batu yang sana cantik sikit lah. Sebab kat ujung lah. Atau sana kita boleh pergi lagi. Aku ni. Tengok jap. Sana. Sini lah yang mana ni. So. Kami sambil active track. Tapi sebab. Batu dia licin. Jadi aku risau sikit lah. Licin. Batu licin. Kalau mungkin tak pakai kasut okey kot. Atau yang batu dekat bawah ni je. Licin yang atas tak? Yang atas tak licin. So yang bawah ni je. So aku akan naik lagi atas. Drone boleh belakang sikit lah. Oh, dia tak belakang sikit. Dia memang tu je. Distance untuk tracking. Okay. Oh ya, ada lagi tempat lagi cantik bawah ni ya. Drone mungkin boleh pusing. Tengok bahagian depan aku. Ini ada dua permukaan. Kita boleh lepak-lepak kat sini. Ini antara spot-spot yang menarik ya. Oh, sebab dia macam ada teluk bawah ni. Sikit lawa. Kena naik atas ni ke apa? Kita kena dapatkan satu momen ni. Dekat juga. Okay, tengok aku naik ya. Okay. So batu-batu. Okay, kita akan pergi tengok view sebelah sana. So lawa sikit lah. Okay, nice lah. Okay tu. Tu nampaklah sedikit matahari ya. Aku akan naik atas ni. Sekejap tertinggi. Okey, alhamdulillah. Wish. Mohon dipermudahkan segala urusan dan dilindungi. Okey. Di sini pun lawa. Masya-Allah.
sebuah ciptaan eh. Okey. Okey, kita stop recording ni. Kita record baru eh. Untuk tracking ni. So kita boleh, macam aku nak pausing macam ni boleh ke? Okey. Kita gerakkan drone pelan-pelan. Okay, stop. Sebab apa stop? Sebab kita ubah position eh. Okay, kat sini kita ubah sini sikit. Dan kita akan pergi spotlight eh. Bukan spotlight, quick shot. Shot 120 meter eh. Okay, dan. Start 3, 2, 1. Sebenarnya view cantik kat sana sebab dia ada matahari. Memang lawa. So nanti aku akan ambil gambar lah. So ni dia fly dulu. Pergi ke jarak berapa meter ni. 120 meter. So korang boleh nampak. Sebenarnya ada batu lagi sana boleh pergi. Okay, mungkin aku akan pergi area yang tu bawah tu. Okay, sekejap ya. Kita tunggu dia return semula nanti. Bawa kita ni. Sebenarnya banyak burung eh. Mungkin burung ni pun risau juga tengok ada drone. So ada burung yang mula mendekati. Burung tu kecil eh. Hope dia tidak menyambar eh. Ni sebelah kanan yang tengok ni, celi aku duduk eh. Okay, return dah, return balik. Kita akan active track. Aku nak ambil gambar dulu satu sebab ada sunset eh sini, lawa. Alhamdulillah. Ciptaan Tuhan eh, cantik kawasan ni. Air pun jernih. Okay, nice. Okay, drone dah return ke aku. Tak tahu dia boleh detect position aku ataupun tidak. Okay, dia masih dapat detect eh. Tune lah. Kita akan tukar mode video eh. Video HDR. Aku nak ambil gambar yang sini tadi. Sini nampak matahari eh. Bawah sikit. Atas sikit, atas sikit. Tak boleh nampak. Kita akan rakam. Takkan aku rakam macam ni je. Kita ambil gambar je lah, senang. Kita ambil gambar satu. Atau kita ambil gambar smart satu. Okay, aku akan berdiri satu atas ni. Bismillah. Mana ini? Okay. Bawah sikit. Nampak dia punya view macam mana ni. Sebab view dia belakang ada gunung. Jadi okay, ni lawa. Kita ambil gambar dulu satu. Kat remote macam ni. Boleh. Kita pegang macam ni. Nice. Cantik. Sebab position tak cantik, kita pakai video. Video punya HDR lawa. Aku suka betul video punya HDR. Tu dia. So tracking semula lah. Shift track. Go. Start record. Kita akan naikkan dia. Biar dia pergi sebelah depan aku lah. Okay. So dia akan ikut aku turun lah. Menggigil juga aku atas sebenarnya. Okay. Tinggi ni. Slipper grip eh. Aduh tu. Kita cek laluan tu turun. Di situ lawa. Dan sini pun dah lawa. Aku nak pergi yang area depan tu. Kita check dulu. Bateri banyak lagi boleh. Cek tempat untuk turun je. Okay. Drone boleh tengok daripada depan eh. Weh.
dia hilang aku punya ni punya tracking patutlah. Okey, kita stop jap. Okey, tracking go. Okey. Dia ada pergi depan sikit. Ada tracking aku dari depan lah, senang. Okey. Aku nak turun batu ni, bismillahirrahmanirrahim. Om bawa masuk. Licin. Nampak kan? Oh, ni batu hitam-hitam ni licin. So kena beware sikit. Area tu pantai dia lawa. Jom. Masih merekod eh. So aku sebenarnya takut tak rekod ni. Biasa kalau aku active track mesti tak rekod. Oh, sini view dia eh. Bismillahirrahmanirrahim. Minta-minta dipermudahkan. Dilindungi perjalanan aku ini untuk mendapatkan footage-footage menarik. Ikan besarnya. Ikan yang ketam. Bismillah. Drone dia tak dapat aku eh. Bismillah mana. Licin. Okay. Agak menarik view kat sini. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Ini dia open pantai sedikit tu je. Kita minta izin eh. Nanti aku ambil gambar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okay, nice. So, kita bawa sikit. Dan kita akan buat ke sini sikit kot. Sini dia tak nampak sangat. Okay, kita akan quick shot di sini. Aku duduk kat batu ni pun lawa. Alhamdulillah. Okay, kita ke depan dulu sikit. Stopkan dulu active track. Okay. Kita buat record baru eh. Sebab ni untuk quick shot eh. Shot. Okay. Kedua-dua kita select lorang dan kita start. 3, 2, 1. Tu dia ada macam kita tengok ada sebuah teluk pesisir pantai kecil tu. Macam lot orang lah, lot rumahan. Di sini ada satu lot. Okay, tu dia. Alamak, nampak juga sana eh. Kan aku nak biar capture tak nampak eh area sana. Okay, dia akan habis dulu. Aku tak nak return eh. Okay, kita akan buat macam ni. Sikit. Okay. Kita record video biasa. PR. Select dulu area ni. Tekan record dan kita maju ke depan. Ni boleh ikut quick shot eh. Kita try sekali. Kita try quick shot lagi. Aku cuma nak nampak quick shot macam di sebuah pulau yang menarik lah. Pulau Sumber Jadi yang sangat indah. Sekarang pun dah indah pun sebenarnya. Depan lagi sikit. Depan lagi sikit. Depan lagi sikit. Okay. Okay, baik semula. Quick shot. Quick shot lah. PR buat. Quick shot pun boleh. Quick shot. Jadi kita boleh jauh sikit eh. Okay, start record. Dan kita tarik. Tak boleh. Quick shot lagi cantik. Dia buat dia reverse dan naik ke atas eh. Okay, select dan start. 3, 2, 1.
juga eh. Lupakan kat rumah itu juga. Okay, dia return semula. Jom kita baliklah untuk active track. Masih sikit air eh. Pasir putih ada karang eh. Ha. Okey, jadi aku nak balik lah. So, drone pun dah. So, di belakang tak. Dah ada aku ada di belakang aku. Sebab nak naik batu ni licin eh. Kita boleh daripada sana. Kita try naik sini. Dari mana lain. Sebab serius batu ni licin. Oh, licin nampak. Oh, licin bahaya. Kita cari batu yang kering eh. Macam ni kering tadi boleh. Di sini kita boleh naik air di sini. Alhamdulillah. Boleh. Dia masih di belakang. Nyaris nyaris tak jatuh. So ni kita lalu air je lah. Air telah pun surut. Alhamdulillah. Penat dah. So, macam ni suasana di pantai. Okay, jadi cukup lah untuk
video pada petang ini. So kita santai-santai bermain drone eh. Jangan lupa kalau berminat untuk footage-footage ni boleh DM. Kalau nak tahu lokasi kat mana aku bermain ni pun boleh boleh DM juga. So kita tutup dulu kita punya spotlight dan kita akan tracking semula kot, tracking pergi ke untuk landing lah. Nak lah. Okay, terima kasih sudah menonton video ni. Yang pernah bosan eh, jadi orang baik, teruskan jadi orang baik. Kalau boleh untuk rakan-rakan yang lain, kita doakan semoga semuanya kekal sihat. Semoga kita dapat berkumpul semula eh. Nampak sekarang ni aku pergi pulau pun orang seorang. Dekat pulau ni pun tak ada orang. Okey. Jumpa lagi. Terima kasih. Bye. Ah,